dan juga nampaknya ada fasilitas WiFi gratis ya. Selamat pagi Bung Nona dan Nyonya yang menyaksikan video saya kali ini. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang bahagia, kondisi yang jauh dari stres. Ya, karena memang kehidupan itu memang cenderung membuat orang selalu berpikir ya, selalu berusaha. Dan di tengah-tengah berpikir dan berusaha itu biasanya timbullah masalah stres. Nah, sehingga kita sering mendengar orang mengatakan kelolalah stres Anda atau kita harus pandai-pandai mengolah stres. Nah, bagian dari mengolah stres itu jadi pagi-pagi jalan-jalan, menikmati suasana alam, menghirup udara segar, jauh dari rutinitas gitu kan, walaupun nanti juga siang kembali lagi ke rutinitas, tapi paling tidak setiap hari bisa menemukan suasana yang berbeda, itu adalah sebuah rahmat dari Yang Maha Kuasa yang harus kita juga syukuri. Nah, seperti yang saya lakukan hari ini Bung Nona dan Nyonya, saya berada di Taman Tanjung Laut Bontang Selatan ini. Ya, sekedar olahraga ya. Olahraga walaupun tidak harus berolahraga dengan berlari atau berjalan cepat, tapi olahraga menikmati suasana alam itu juga mengolah raga kita. Mengolah pikiran kita untuk menjadi lebih sehat lah begitu ya. Lebih seger, lebih bersemangat nantinya untuk melaksanakan aktivitas kita. Nah, Bung Nona dan Nyonya, ini ada tata tertib, informasi tata tertib Taman Tanjung Laut. Jadi tata tertib ini bukan hanya saat kita ada di jalan raya, saat beraktivitas atau saat berkemudi, tapi saat berkunjung ke taman juga ada tata tertibnya. Pertama, dilarang melakukan pembakaran. Kemudian dilarang berburu satwa liar. Bang ada di sini, mungkin ada ya. Dilarang menginjak rumput, tuh. Dilarang mengambil atau merusak tanaman. Dilarang merusak fasilitas di taman. Dan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Nah, ini bagus nih. Ini memang apa? Sesuatu yang sering terjadi di Indonesia itu kadang-kadang yang satu ini yang banyak diabaikan.
hingga sampah ada di mana-mana. Nah, Bu Nona dan Nyonya, sekali lagi ini adalah Taman Tanjung Laut Kota Bontang ya. Sesuai dengan namanya, Taman Tanjung Laut, jadi taman ini berada di Kelurahan Tanjung Laut di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Cukup luas. Di sana ada arena futsal, tempat berolahraga, lapangan berolahraga. Nah, ini juga ada patung maskot kota taman ya, berupa burung kuntul perak. Ini burung sebenarnya kalau aslinya tuh warnanya putih, mungkin untuk mencari keindahan dikit jadi dibuat abu-abu. Atau ini tadinya warnanya putih, tapi karena sudah terlalu lama sehingga menjadi abu-abu. Tapi intinya saya mau bilang ini burung warnanya putih, burung kuntul perak. Jadi kalau nanti suatu saat berkunjung ke Bontang mencari burung kuntul perak yang warnanya abu-abu, nggak ada ya. Jadi burung ini memang walaupun di Kota Bontang ini kota industri ya, tapi burung ini tetap banyak, tetap berkembang. Bahkan ada suatu tempat itu dijaga dengan baik keberadaannya. Ini dia hidup berkelompok. Makanannya bagian besar ikan ya. Burung-burung yang berparuh panjang itu memang biasa makanannya ikan. Nah, inilah maskot Kota Bontang yang patungnya ada di Taman Tanjung Laut di Kota Bontang ini. Bentuknya seperti itu. Dan ini adalah tamannya. Nah, di Bung Nona dan Nyonya ada juga air mancur ya. Tapi entah kenapa setiap saya berkunjung ke taman yang ada air mancurnya itu selalu tidak berfungsi ya. Atau memang hanya difungsikan untuk waktu-waktu tertentu. Sekali lagi juga kebersihannya kurang bagus ya. Bisa kalau misalnya ini air mancurnya difungsikan di bawah itu bisa menjadi tempat untuk ikan hias. Nah, di taman ini juga disediakan tempat-tempat untuk duduk-duduk ya, santai-santai bersama teman atau keluarga. Ini ada beberapa tadinya. Dan juga nampaknya ada fasilitas WiFi gratis ya. Tapi saya tidak membawa alat komunikasi untuk mencoba
apakah berfungsi atau tidak. Tapi kayaknya berfungsi ya, karena memang Bontang saat ini tengah merancang program WiFi gratis. Dan terakhir saya dengar sudah terpasang 251 titik yang tersebar di berbagai tempat, termasuk juga tempat-tempat wisata dan taman seperti ini. Nana dan Nyonya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Dan ya, itulah suasana Taman Tanjung Laut di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur ini. Suasananya cukup nyaman. Ada lapangan futsal, ada taman khusus untuk anak-anak, ada juga tempat santai bersama keluarga dalam bentuk gazebo, dan tamannya cukup luas. Sekali lagi terima kasih, salam untuk keluarga Anda. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga COVID ini segera hilang dan kita kembali dalam kehidupan new normal yang benar-benar bisa kita nikmati dengan nyaman, bisa lagi lebih akrab dengan orang-orang dekat kita, ketemu, tidak sungkan-sungkan untuk salaman, tidak sungkan-sungkan untuk berpelukan, dan melakukan hal-hal yang membuat kita lebih hangat, lebih akrab lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video saya yang lain.